Sekali ya. Ini ya. Mimpi apa ini yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca, berarti suara lagi. Raja berapa? Salam itu sebuah doa. Semoga yang jawab salam yang belum haji cepat naik haji. Yang lah sehat, mudah-mudahan tambah sehat lagi. Yang lah sugih, tambah sugih lagi. Yang lah bebini, aku dah terus. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati para orang tuaku, guru-guru aku, bapak-bapak dan tokoh agama, tokoh masyarakat, juga pemerintah setempat, bapak ibu tamu undangan, seluruhnya yang kami hormati termasuk panitia yang dikumandai Kanda Hajat Asran Aqwa, mohon maaf dapat tak disebut satu persatu karena kita terbatas waktu. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu yang kami hormati, saya mohon izin, ini Dinda Menawir, saya mewakili bapak ibu sekalian menyampaikan kata hati. Pertimbangannya ini jauh dari pihak besan, saya dari Muratara. Muratara itu jauh dari sini, 3 jam baru sampai, kalau mobilnya macet 2 jam kira-kira jam itulah ya. Jadi saya mohon maaf bila nanti ada yang tidak pas. Kepada orang tua kami, tuan rumah, kami seluruh tamu hari ini merasa tersanjung dan berbahagia karena kami disambut dengan senyum dan sapa. Kami dipersilakan dengan dua tangan terbuka. Kami didudukkan di tempat yang mulia walaupun kursi kami tidak seluruhnya memakai busa. Kemudian kami nanti diajak makan dengan makanan yang lezat rasanya. Oleh karena itu, izinkan kami seluruh tamu menyatukan tangan di depan dada dan menundukkan kepala untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Cocok tak ya? Cocok ya. Yang kedua, kami seluruh tamu mohon maaf. Mohon maaf, yang pertama, kami datang di sini tidak membawa apa-apa. Kami datang tidak membawa beras atau kelapa. Kami datang tidak membawa kopi atau gula. Kami datang tidak membawa apa-apa. Bawa amplop juga tidak seberapa isinya. Namun ada yang kami bawa yang sangat mulia, lebih dari segala-galanya, yaitu doa untuk keduanya agar hidup berbahagia selama-lamanya. Cocok gak cah itu? Cocok deh. Alhamdulillah. Mohon maaf yang kedua, pada orang tua kami, tuan rumah, kami datang tidak berseragam. Baju kami tidak berseragam, isi dompet kami juga beragam. Betul dah? Kemudian kondisi kami juga bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hidungnya mancung, ada juga yang hidungnya pesek. Betul tidak ada itu? Dari hal itu kami menimbulkan tingkah laku yang bermacam-macam. Tamu-tamu ini ada yang dari datang, dari gawe lain, selfie dari tadi. Ya ampun. Ada tamu-tamu ini dari tadi beli datang merokok terus dah putus nyambung. Ada yang baca itu? Ada yang dari tadi nyenyes bercakap dan sudah. Ya, ada yang baca itu? MC. Oleh karena itu MC ya. Oleh karena itu, tuan rumah, orang tua kami, saya mewakili seluruh tamu undangan
mohon maaf apabila tingkah laku selama kami di sini ada yang tidak berkenan di hati atau ada yang tidak pas dengan adat istiadat di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tadi kami diajak makan, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disajikan kepada kami jadi amal ibadah tuan rumah. Saya kira cukup, ya? Cukup. Terima kasih, mohon maaf, doa. Dem, saya kira sudah cukup. Ini saja yang dapat kami sampaikan mewakili daripada tamu. Apabila ada kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur, atau ada sikap-sikap yang silap daripada tamu, seluruh tamu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan sebab, ikan gabus, dimasak tempoyak dalam mangkuk. Sambutan cepat lebih bagus karena ada perut yang berkokok. Donda yang itu. Pantun terakhir. Buah manggis, buah rambutan, buah duku, buah durian. Nah, itulah sok nama-nama buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bapak Ibu yang terhormati, demikian tadi merupakan kertas sambutan pembawaan kita undangan yang hadir pada saat ini yang telah disampaikan oleh terhormat Bapak Ustaz Haji Barodianto dan Agama. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan sebagai bentuk doa restu daripada tamu undangan yang hadir pada saat ini untuk kedua mempelai. Kami persilakan kepada kedua mempelai untuk berdiri. Untuk grafer kami persilakan. Terimalah ini doa restu dari seluruh tamu undangan, semoga barokah. Amin ya robbal alamin. Itu sini.